coba kita mulai dulu. Nah ini kenalan dulu sih, namanya Pak. Nama saya Parno, Pak. Pak Parno. Iya, saya Rumana. Nah ini saya pengen tahu ceritanya dulu, awalnya itu seperti apa tuh, bisa ketipu. Bapak berarti enggak, Pak? Enggak. Itu 53 juta. 53 juta total berapa, Pak? Total semua sama kamu waktu itu bersama saudara ya, Pak ya, itu sekitar 374 juta. Iya. Total itu berapa orang? Ya kakaknya itu saya 8 juta, anaknya 17 juta, bapak saya pribadi, Pak, itu 45 juta, teman saya 10 juta, ponakan saya yang di Banten itu 25 juta. Terus, jadi totalnya 300 jutaan. Lebih, Pak, lebih 374. Kalau saya hitung, saya dapat minjem, Pak. Oh, Bapak, kalau Bapak sendiri tadi berapa? 50. Bertahap sih, Pak. Iya, totalnya Bapak berapa? Pertama 31 juta. Terus macet tuh, Pak. Gak ada pembagian hasil, gak ada, enggak. Kayaknya sih kasih dulu beberapa hasil terus oh, dan yang besar itu awalnya dia ngomong sama bapak gimana, iming-imingnya seperti apa? Itu orangnya emang orang sini? Iya, Pak. Siapa namanya? Istrinya orang sini, namanya Hitam, istrinya orang sini. Cuma si Hitam. Iya, itu suaminya namanya Raswanto, dari desa Mekarjati. Terus bapaknya itu punya istri orang sini, Hidrajati. Bawa anaknya ke sini terus kawin sama orang sini. Oh gitu ya. Iya. Siapa namanya? Raswanto. Raswanto. Nah, si Raswanto itu usahanya apa? Usaha bener sih nggak tahu deh. Cuman dia bilang, maksudnya atau tani atau dagang aslinya di sini nih? Enggak, dia tinggal di sini. Enggak, Pak, di sana. Cuma kalau di sini pulang. Oh, tua. Oh, gitu. Jadi dia menetapnya tinggalnya di mana? Di Tambun, Pak. Di Tambun. Iya. Tambunnya Tambun mana ini? Utara, selatan. Pernah saya tahu? Saya sering kesana, cuman saya enggak. Apa yang banyak? Yang pasti pasar Tambun, Pak. Kalau ada terowongan ya, ya terowongan, ya harus lurus. Pokoknya masih ingat lah rumahnya, belok kiri, belok. Agak bosok apa? Di BTN. Oh, di BTN. Iya. Oh, di perumahan berarti dia. Iya. Nama perumahannya kamu tahu nggak? Itu bahasanya juga lupa. Artinya karena saya merasa lah dia orang baik lah. Itu dari sini, Pak. Saling percaya. Terus ngomong ke bapak gimana awalnya? Awalnya gini, Pak. Wah, punya perusahaan di bidang pulsa. Oh, jangan memandang pulsa itu kecil, satu transaksi itu cuma 200 perak dia bilang. Tapi saya, Wak, dia panggil saya Wak, punya dongeng sekian ribu. Bahasanya itu bahasa. Iya, punya dongeng sekian ribu. Ya karena saya percaya, Pak. Percaya aja langsung. Iya, dia bilang begini. Perusahaannya apa, nama perusahaannya? Pernah disebutin? Dia bilang
PT-nya itu PT Tanjidor. Saya juga nggak tahu. PT Tanjidor. Iya pak. Awalnya gini pak, wah saya nggak punya keluarga. Sampean saya anggap saudara. Kan? Saya akan ngasih contoh bahwa bapak saya kan jelek. Saya memperbaiki nama bapak saya agar saya keturunannya, kata dia. Jeleknya kenapa keluarga? Ya banyak korban pak, semasa hidupnya dia udah almarhum banyak. Yang contoh mah ada lahan di sana disewakan, ternyata bukan lahannya. Ngomong gitu terus. Iya dia bahasanya gini pak, saya ingin memperbaiki nama baik kalau saya bukan penipu. Sampean akan saya jadikan contoh. Masuk besar pak, dia katanya punya tanah seluas 1000 meter, namanya udah ada yang beli, lawannya udah ada, 1 meternya itu 3 juta. Tanahnya di mana? Tanahnya katanya di Jalan Kerawang Baru. Saya nggak tahu tanahnya, percaya aja lah pak. Percaya aja orang bener lah. Tolong pak, kalau nanti ini saya tanah ini dijual, saya bisa lah artinya mengembalikan berserta pembagian hasil nanti. Ya itu mah terserah lah, yang penting saya bisa tolong sampean, tapi sampean ya menjaga lah namanya duit saudara-saudara semua. Terus juga dapat utang BRI pak. Oh iya pak, bapak istilahnya uang itu juga uang dari bank gitu. Iya pak. Enggak, jadi awalnya dia nawarin apa ini kok jadi maksudnya jangan di potong-potong ke tanah dulu nih, maksudnya awalnya dia itu minjem uang atau nawarin investasi atau apa ke bapaknya? Iya pak. Pertamanya dia bahasanya itu minjem uang untuk modal atau nawarin investasi atau gimana, coba Iya. Iya awalnya sih bahasanya investasi. Nah, cuma nggak tahu di pulsa itu. Di pulsa, cuma kan nggak tahu. Nama PT-nya Tanjidor. PT-nya Tanjidor. Nah, terus setelah itu bapak ngasih uang berapa sama dia? Sama si Riswanto ya? Bertahap sih pak. Nah, pertama berapa ngasih? 5 juta. Itu bulan apa tuh ngasih 5 juta? Ingat nggak? Lama dia pak. Ada ini nggak, ada bukti penyerahan uangnya nggak, ngasih uang itu maksudnya ada nggak serah terima uangnya, buktinya atau kuitansi atau apa itu ada nggak? Ada pak, cuman dia bikin perjanjian. Masih begitu aja sih pak. Iya perjanjian dia ada sih itu pokoknya apa. Kedua belah pihak saling bekerja sama untuk memasarkan dagangan tersebut. Sedangkan dagangannya kan tidak ada. Tapi ada itu ya, surat perjanjian ada. Kemarin saya sama Bang Barto sana saya beli.
Ya mau tanda tangan dong.
ke sana orangnya pasti ada di situ. Ada kok. Cuma inginnya saya tuh apa, saya jangan diplo, kita komunikasi ya nggak pak. Tanya gimana bos, udah cair belum? Kalau memang nggak mampu pembagian hasil juga kembali aja lah uangnya. Jangan diulur-ulur uang pokoknya aja lah. Iya, jangan diulur-ulur, nanti penjualan ini saya ada di PT Tanjidur 800 juta kan banyak nunggu pak janji-janji. Waktu itu penyerahan uang di mana, di sini apa dikasihkan? Transfer pak, transfer. Ada yang ditransfer, ada yang di sini. Yang pasti karena ya transfer, bukti transfernya ada ya, nggak tahu pak. Lama sih. Waduh. Tapi kan apa ya pak ya, bisa dicek di ini, bisa di buku rekeningnya, bisa di print di bank, nanti ada ininya, historinya. Waktu itu saya masih ada kan berangkat sendiri, kayaknya enggak direkening. Jadi ke ambil buku itu tuh pak, jadi transfer tulis nama Raswanto itu apa, nomor rekening, nominal apa, tanda tangan, terus masuk, udah masuk kayak gitu. Cuma kan dia lewat kuitansi kan ke bank kan. Iya, cuma saya nggak pegang itunya pak, pegang buktinya 4 tahun yang lalu. Lama, ya. Iya. Tapi artinya kan dia ngakui pak. Kirain dari rekening apa? Enggak. Ngakuin dia. Tapi udah bikin perjanjian itu. Iya. Berarti kan udah ngaku bahwa emang udah ada pengakuannya. Duitnya masuk. Masuk ke situ. Terus dia mau tanda tangan pak. Mau ya? Iya. Awal dia kan nggak mau. Ini kan kerjasama. Pikiran saya pak, dalam hati. Kerjasama apa? Barang yang dijual juga nggak ada, nggak ada yang dijual. Artinya awalnya saya juga ngaku saudara. Dia bawa mobil dua pak, mobil Innova, nggak tahu mobil siapa itu, mobil Avanza pak, nggak tahu. Namanya orang mau. Orang begini nggak ada mobil pak, aduh mobilnya kemana ini orang? Iya. Namanya orang mau nipu emang harus keren. Iya. Pakaian rapi, kesini pak mobilnya kesini, apa bisa uang? Tapi saya mah tidur aja udah dikaji. Iya, saya harus transaksi itu nggak mahal, cuman 200 perak. Lo kenapa sampai jutaan? Karena saya punya downline sekian ribu, makanya satu counter aja kalau 5 transaksi saya dapat 1000, dikali sekian ribu berapa? Saya nggak tahu pak, percaya aja lah ya. Percaya. Iya, ya udahlah percaya, kayaknya orang bener. Jadi bang Badu bang ikut enggak bang? Ya pembagian hasil ya kenang sepa ini orang apalah sekasihnya. Yang penting bisa makan. Bahasanya gitu. Iya. Masuk kok. Luar biasa, berarti penipuan benar-benar ya.